Assalamualaikum teman-teman. Di tahun 2024 ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang banyak membangun fasilitas olahraga. Salah satunya stadion sepak bola. Menariknya, beberapa pembangunan dari stadion sepak bola yang pada umumnya memakai atletik, di tahun 2024 ini banyak stadion yang dibangun dengan non atletik alias khusus sepak bola dengan konsep stadion modern dan standar FIFA. Berikut deretan stadion yang dibangun khusus sepak bola dengan desain modern. Yang pertama, Stadion Teladan Medan. Pemerintah Kota Medan benar-benar serius membangun Stadion Teladan Medan, di mana pemerintah Kota Medan bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam merenovasi Stadion Teladan dengan anggaran yang dikucurkan mencapai 560 miliar rupiah. Di mana di akhir tahun 2023, pemerintah Kota Medan merilis desain resmi Stadion Teladan. Nampak dalam desainnya, Stadion Teladan memiliki satu tribun dengan tribun yang sangat baik dengan warna single seat hijau tua dipadukan dengan abu-abu sehingga terlihat padu. Selain itu, Stadion Teladan ini dilengkapi dengan fasad berwarna putih yang begitu indah. Dan uniknya, dalam DED ini, menara sebagai ciri khas Stadion Teladan tetap dipertahankan sehingga membuat Stadion Teladan lebih nampak modern dan elegan. Diketahui, Stadion Teladan ini dirancang memiliki kapasitas mencapai 21.000 penonton. Dan tentunya standar stadion ini dibuat sesuai dengan standar FIFA. Ditargetkan progres pembangunan stadion ini selesai di akhir tahun 2024 mendatang. Yang kedua, Stadion Sport Center Sumut. Biasanya, Stadion Sport Center dibangun dengan konsep Stadion Olimpik. Kali ini, pemerintah Sumut memberi gebrakan. Dan baru-baru ini mereka merilis desain resmi Stadion PON Sumut, di mana nampak non-atletik. Selain itu, terlihat dari rendering yang dibagikan secara resmi, terlihat sudah non-atletik dengan satu tingkat tribun dan sudah full atap. Di mana untuk warna fasadnya berwarna hijau dan telah dilengkapi dengan lighting. Stadion Sport Center Sumut ini dirancang memiliki kapasitas mencapai 25.000 penonton dan sudah full single seat. Selain itu, memiliki sistem pencahayaan standar FIFA, rumput kualitas kelas nomor 1, hingga dengan fasilitas yang ada di dalam tribun yang bisa memanjakan mata. Dengan anggaran pembangunan mencapai 500 miliar rupiah, Stadion Sport Center Sumut ini ditargetkan rampung di akhir tahun 2024 ini atau sebelum gelaran PON 2024 dimulai. Yang ketiga, Stadion Haji di Murtala. Sama seperti Stadion PON Sumut, Stadion Haji Murtala direnovasi. Namun stadion yang awalnya memang non-atletik ini akan direnovasi dan tetap dibuat non-atletik. Namun tribunnya dibuat baru dan lebih berkualitas sehingga stadion ini kedepannya akan sesuai dengan standar FIFA. Di mana renovasi Stadion Haji Murtala ini memakan biaya mencapai 60 miliar rupiah dan ditargetkan dikerjakan selama 1 tahun. Di mana kedepannya setelah renovasi stadion ini akan memiliki rumput standar FIFA, tribun dengan kapasitas 7.000 penonton. Dan sistem pencahayaan stadion yang baik sehingga dengan begitu stadion ini dapat digunakan di Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1 bahkan di laga internasional. Saat ini renovasi Stadion Haji Murtala diperuntukkan untuk persiapan PON 2024. Yang keempat, Stadion Gelora Dayajati. Pembangunan Stadion Gelora Dayajati di tahun 2024 ini terus berlanjut, di mana di tahun 2023 lalu telah menyelesaikan pembangunan tahap pertama. Di antaranya, penyelesaian konstruksi tribun stadion, pemasangan fasad stadion, pemasangan single seat VIP,
pemasangan atap VIP barat dan timur, penanaman rumput lapangan, sehingga saat ini sudah kelihatan bentuknya. Di mana di tahap 1 kemarin pembangunannya menghabiskan biaya mencapai 150 miliar rupiah dan di tahap 2 nanti akan dianggarkan 70 miliar rupiah. Terlihat dari renderingnya, stadion ini non-atletik, sudah full atap dan nantinya dibuat full single seat dengan kapasitas mencapai 15.000 penonton dan tentunya dibangun sesuai dengan standar FIFA. Yang kelima, Stadion Surajaya Lamongan. Stadion yang menjadi kebanggaan warga Lamongan ini di tahun 2024 akan mendapat bagian dalam renovasi. Menariknya, Stadion Surajaya yang lama terlebih dahulu dirobohkan dulu dan dibangun ulang, di mana dari desain yang beredar Stadion Surajaya akan dibangun dengan konsep stadion sepak bola standar FIFA. Dilihat dari desain di edi yang beredar, Stadion Surajaya bakal dibuat standar FIFA, di mana memiliki rumput sesiang matrela, memiliki atap pada tribun VIP, pemasangan fasad pada bagian luar stadion, dan stadion ini dirancang memiliki kapasitas 12.000 penonton dan sudah full single seat. Untuk biaya renovasinya mencapai 290 miliar rupiah dan ditargetkan pengerjaannya akan memakan waktu kurang lebih dari setahun. Di mana warna stadion tersebut dibuat warna biru sesuai dengan ciri khas atau warna kebesaran dari tim Persela Lamongan selaku klub yang sering menggunakan Stadion Surajaya. Yang keenam, Stadion Maguwoharjo Sleman. Stadion Maguwoharjo Sleman memang bukan stadion yang dibangun baru di tahun 2024, namun direnovasi di tahun 2024, di mana dalam progres renovasi Stadion Maguwoharjo akan dibuat lebih berkualitas. Pemerintah Kabupaten Sleman menerima paket pekerjaan tahun jamak dengan anggaran sebesar 124 miliar rupiah. Revitalisasi kontrak ini dilaksanakan untuk rehabilitasi dan renovasi Stadion Maguwoharjo. Pengerjaan ditargetkan berjalan selama 300 hari kalender, terhitung mulai dari tanggal 27 Desember hingga dengan 21 Oktober 2024. Di mana dalam renovasi ini berfokus pada pemasangan single seat pada tribun stadion, penambahan fasad stadion, perbaikan ruang ganti pemain, toilet di tribun penonton hingga dengan peningkatan sistem pencahayaan menjadi sesuai dengan standar. Yang ketujuh, Stadion Tugu Jakarta Utara. Di akhir tahun 2023 lalu, progres revitalisasi Stadion Tugu Jakarta Utara di tahap 1 sudah rampung, di mana terlihat tribun sudah terbangun dan rumput lapangan sudah terpasang, di mana rumput lapangannya menggunakan jenis rumput sintetis standar FIFA. Untuk di tahap 1 kemarin, Stadion Tugu ini menghabiskan biaya mencapai 80 miliar rupiah dan nantinya akan dilanjutkan di tahap 2 di tahun 2024. Ditargetkan hingga renovasinya selesai, Stadion Tugu ini menghabiskan biaya mencapai 180 miliar rupiah. Ternyata di tahun 2024 ini pemerintah banyak merenovasi dan membangun stadion, di mana konsep renovasinya jauh lebih modern dan desainnya tidak ketinggalan zaman. Kita doakan semoga progres renovasi dan pembangunan ketujuh stadion tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.